Izinkan saya mengambil kesempatan ini, Mas Mi, untuk mengucapkan tahniah kepada PLN Express atas lahirnya Eureka. Karena saya adalah graduan Universiti Kehidupan. I'm a graduate of University of Life. Bagi saya, I don't know about lifelong education, tapi saya mau sebut lifelong education ini adalah hak setiap manusia. You know, dia adalah suatu hak setiap insan untuk mendapat. Dan saya ini saudara kena faham sebelum saya sentuh soal, sebab saya sebenarnya saya tidak berapa gemar dengan perkataan alternatif, sebab kita bukan media alternatif, kita adalah media pilihan. We are the primary one, bukan alternatif. Kalau alternatif maknanya dah tak ada alih ambil lah ni. Barangkali itu boleh dibahaskan. Saudara Fendi atau lebih kini kami sebagai masyarakat disebut tadi soal membentuk persepsi. Datuk Seri juga sebut dalam politik, kalau tanya siapa pun, mana-mana ahli politik kiri dan kanan, politik is perception. Tapi saya nak sebut saudara malam ini, perlu ambil ayat ini baik-baik. Giving permission to look into new perception. Kalau kita mengizinkan diri saya, mengizinkan diri kita untuk mendapat persepsi-persepsi yang baru, then not my word, reality can be wrong. Reality can be wrong. Apa yang saudara nampak real, apa yang ditafsirkan sebagai real dalam masyarakat, itu sebenarnya boleh jadi bukan reality. Kerajaan Zamri Mugabe bukan reality sebenarnya. Reality itu salah. Amin. Selamat datang kepada Budi. Okay. We just about to start. Okay. Saya saudara sekalian, saudara yang berada di hadapan saya ini, saya nak sebut saudara sekalian, you are the definer and sharpness of reality. Saya ulang, Dr. Wahab, you are the definer and sharpener of reality. Karena reality yang ada di luar sana, yang dipamerkan kepada rakyat dan massa, adalah reality yang bukan the truth. Media pertama tidak menggambarkan yang benar. TV tidak menggambarkan yang benar. Pemimpin yang berkuasa bercakap perkara yang tidak benar. Tetapi semua itu dilihat sebagai realiti. Tetapi bagi kita, dia bukan kebenaran. Sebab itu, saya amat tersentuh bila saudara kata, saudara nak buka universiti terbuka, universiti terbuka dalam arti kata semua orang adalah guru. Alam raya ini adalah sekolah. Karena itu yang diperlukan oleh masyarakat. Saya buat sikit homework sebelum datang bila dia pergi tadi. Ada kajian yang dibuat oleh bahagian penyelidikan di Kementerian Pendidikan ini. Di negara kita ini, kalau saya salah, Dr. Wahab boleh betulkan saya, lama-lama di universiti, ada 15,000 lecturer di IPTA plus minus 15,000 lecturers di pusat-pusat pengajian tinggi awam, dan ada hampir 13,000 lebih pensyarah di IPTS, pusat-pusat pengajian tinggi swasta. Kalau saudara jumlahkan itu lebih kurang 28,000, almost 30,000 brain. I call them cream of the country. Tapi saudara, bila berlaku benda-benda malam tadi saya bersama Datuk Seri di Taman Mewah, bila Datuk Seri pegang lilin, ada Tok Mufti bagi reality yang wrong. Ada profesor universiti mentafsirkan itu dengan persepsi yang salah, dan rakyat percaya itu. We have 30,000 cream of the country.
Tapi mereka gagal membentuk rakyat hingga akhirnya manifestasinya sudah lihat di Padang Pinang. Walaupun orang melihat, mungkin kita melihat itu sebagai keputusan yang terpenting, ada macam-macam analisa dan postmortem yang mungkin boleh dibuat, yang sedang dibuat. Tetapi bagi saya, mengapa keputusan itu berlaku begitu? Kerana reality is wrong. Nah, tanggungjawab siapa nak membetulkan ini? And then, nak masuk mogok. Baru kita boleh masuk kepada kita bercakap soal media. Kerana, saudara, persepsi ini dibentuk oleh apa yang masuk dalam fikiran manusia. Dan kemudian ditafsirkan melalui sistem nilai, value system yang ada dalam diri mereka. Dan sistem pendidikan kita, maaf cakap, tidak membina manusia untuk mempunyai sistem nilai yang betul, untuk mempunyai persepsi yang betul. Sebab kalau dengan 30,000 cream of the country ini yang keluar dalam masyarakat, tak boleh mentafsirkan yang mana hak dan yang mana batil, mana kerajaan yang sah dan tidak sah, saya fikir there's something wrong with the system. There's something wrong with our education system. Itu kalau tidak keterlaluan saya sebut di sini. God does not create stupid people, but the education system does. Minta maaf. Ayat saya itu ekstrim tu, maybe. But, that's it. Ingat? That's it. Tuhan tak cipta manusia ini sebagai orang yang bodoh. Tuhan sebut manusia ini khalifah di muka bumi. Tuhan anugerahkan akal. Betul tak? Tuhan berikan panduan. Tetapi kenapa dia tak boleh membezakan antara hak dan batil, yang mana betul dan salah? Kenapa sistem nilainya jadi celaku? Sebab sistem pendidikannya tak menjurus ke arah ini. Dia tak membina manusia. Dan akhirnya manusia itu disesatkan oleh maklumat-maklumat yang salah. Karena itu mereka ini kalau boleh saya berhenti sekarang. Politik ini dapat mikrofon tak ya? Dia cari booster dari buah lagi. Sekadar nak berkongsi, Edwin Toffler, seorang tokoh peramal masa depan, banyak buku-buku yang dulu dia tulis waktu Soviet Union jatuh, pecahnya faham komunisme dan wujudnya dunia unipolar di awal tahun 60-an dulu. Dalam sebuah bukunya Edwin Toffler sebut, dia meramal, dia menyebut tentang apa yang akan berlaku in the 21st century. The illiterate of the 21st century is not the person who cannot read or write. Yeah. Orang yang buta huruf di abad 21 ini bukan kerana dia tak boleh baca atau dia tak boleh tulis. Tapi Edwin Toffler kata, the illiterate of the 21st century is because they cannot learn, understand and relearn. Ya, saya ulang lagi. The illiterate of the 21st century ini ialah kerana they just refuse, they cease to learn. Mereka tak mau belajar. Dan yang paling susah sekali, anggap ada nilai, budaya, cara berfikir, amalannya sepatutnya dia tolak. Tapi dia pertahankan, oh tak boleh. Kita ni macam ni lah, Melayu ni macam ni lah. Kalau tak apa, tak boleh lah. Amno sajalah. Yang sesat tu. Jadi yang tu dia nak unlearn tak boleh, nak relearn, nak menerima, dia baru relearn. Itu, nak belajar balik menjadi sesuatu yang suka. Sedangkan Rasulullah sebut, makna dari wayang sampai kejandaan. Dari itu, belajar ilmu sampai ke negeri. Cuma bila kita sebut belajar, konsep ilmu ni yang kita nak pahami, it's not just knowledge for the sake of knowledge. I'm talking about pragmatic knowledge. Knowledge yang kita boleh terjemahkan dalam realiti kehidupan. Ini bukan hanya perdebatan ilmiah. Sebab itu sudah, walaupun kelompok ini kecil, tapi sudah kena faham. Saya membaca tulisan Dr. Wahab, saya membaca tulisan Ustaz Isyam, saya membaca M3M, saya baca Asmini. Tulisan, saya membaca apa yang saudara tulis. Semalam saya di Puan Nasrani, saya duduk lama tentang soal sufism dia yang
Oh, dia bawa saya terlalu alam tinggi saya. Hingga saya kata last kali aku ilmu aku tak sampai lagi setakat yang nombor ini. Tapi I like to read, saya suka membaca tulisan sebab supaya membuka perspektif tulisan yang terbaru, berhala dalam diri. Oh, cukup menyentuh tulisan sebab dia soal, I mean, you know, soal bila persepsi salah, dia boleh merosakkan akidah. Dan merosakkan akidah maknanya hidup dengan sistem nilai yang salah. Dengan sistem nilai yang salah, maknanya you akan buat keputusan yang salah. Walaupun kebenaran ada di depan mata, tapi tak. Saya ingat sebagai pemulaan, Allah Allah, saya kata dulu.